penasaran pengen lacak pacar kamu lagi ada di mana? Kamu bisa pakai cara ini, gengs. Halo, hai, gengs. Balik lagi sama Mbak JT nih. Video kali ini Mbak JT akan kasih bocoran cara melacak seseorang cuma pakai WhatsApp. Makin penasaran dong? Tonton sampai habis ya, jangan ada yang di-skip pokoknya. Tapi sebelum itu, bisa kali di-subscribe dan share video dari Jalan Tikus dulu. Biar makin semangat. Gak usah banyak basa-basi, yuk langsung ke intinya aja. WhatsApp merupakan salah satu aplikasi bertukar pesan paling populer di Indonesia. Pada tahun 2021, Indonesia menduduki posisi ketiga sebagai negara dengan pengguna WhatsApp terbanyak loh. Berdasarkan data dari Statista, jumlah pengguna aktif WhatsApp di Indonesia mencapai 84,8 juta. Wow, angka yang fantastis ya. Popularitas dari WhatsApp ini emang udah terbukti, gengs. Karena hampir semua kegiatan kita sekarang pasti menggunakan WhatsApp. Mulai dari bertukar pesan, mengirim files atau data, telepon, bahkan video call juga bisa. Tapi kalian tahu nggak sih, WhatsApp juga bisa kalian manfaatkan untuk melacak orang lain. Cara tergampang adalah dengan memanfaatkan fitur Live Location. Fitur ini bisa digunakan dengan cara ketuk icon plus di bagian bawah dan pilih opsi lokasi. Lalu ketuk opsi berbagi lokasi terkini. Kalian juga bisa loh mengatur durasi seberapa lama ingin berbagi live location. Siapa nih yang udah pernah pakai fitur live location sama doi? Cara kedua, kalian bisa menggunakan bantuan dari Google Maps, gengs. Kalian hanya perlu membuka aplikasi Google Maps dan ketuk icon hamburger dan pilih opsi berbagi lokasi. Ketuk mulai untuk membagikan lokasi terkini pada orang lain. Lalu pilih WhatsApp dan pilih kontak orang yang ingin kamu bagikan. Penggunaan Google Maps juga lebih efisien karena memiliki akurasi yang lebih tinggi. Gimana? Gampang banget kan, gengs? Fitur pelacakan ini bisa kalian manfaatkan ketika sedang naik taksi online atau sedang dalam perjalanan. Fitur ini bisa meminimalisir kejahatan juga loh. Selain dua cara di atas, kalian ada cara lain gak nih, gengs? Kalau ada, boleh banget loh dituliskan di kolom komentar. Karena berbagi itu indah. Selain topik ini, Mbak JT juga sudah menyiapkan materi-materi seru lainnya loh buat kalian. Jadi subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan informasi dari Jalan Tikus. Tunggu apa lagi? Cus buruan di-subscribe!